Assalamualaikum Sampurasun, balik lagi di Satwa Sunda Channel. Nah, kali ini saya kedatangan paket, tetapi ini isinya bukan hewan. Walaupun isinya bukan hewan, tapi ini sangat dibutuhkan untuk keadaan sekarang di musim hujan ini. Ini sangat dibutuhkan ya untuk hewan-hewan, khususnya babian ya. Ini salah satu yang dibutuhkan untuk di musim hujan, apalagi yang punya baby-baby. Khususnya salpa itu harus banget memakai ini. Kita buka ya ini. Nih, kita buka sekarang. Ini isinya lampu khusus untuk reptil atau lampu UPI-UPB yang hampir mirip-mirip dengan sinar matahari lah. Okay. Dan ini saya membelinya tidak hanya 1-2. Saya beli sekaligus 11 karena untuk nanti takutnya teman-teman di sini ada yang membutuhkan, karena untuk di daerah saya lampu UPI-UPB ini sangat susah untuk dicari. Maksudnya jarang ada yang menjual. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman di sini takutnya ada yang butuh, nanti kan saya jual sebagian. Nih, kita lihat ya. Nah. Tuh kan, wah isinya plastik semua, guys. Karena mungkin agar tidak terbuntang-banting di perjalanan, jadi menggunakan ini. Pas isinya 11, dan ini lampu khusus untuk reptil nih, lihat. Nih di sini juga di gambar-gambarnya nih. Lihat gambar-gambarnya, ini ada, dan ini lampu merek baru. Maksudnya merek baru, saya baru membeli ini dengan merek seperti ini. Imo biasanya dulu saya merek apa ya, yang hijau ya, lupa lagi. Ada yang merek yang hijau, gambarnya iguana sama kura-kura, terus ada yang satu lagi gambarnya kadal sama kura-kura. Tetapi bukan harus si lampu ini digunakan oleh kadal, enggak juga. Lampu ini bisa digunakan oleh reptil-reptil lainnya seperti ya biawak, terus juga ular-ular baby. Kan kalau musim hujan kita apalagi kalau hujannya siang atau pagi, kita nggak dapat sinar matahari, kita bisa alternatifkan dengan lampu ini. Dan lampu seperti ini pun biasanya, nih kita buka satu, lampu seperti ini pun tingkatan watt-wattannya ada sampai ke 80 atau 95 ya, lupa lagi, pokoknya sampai ke watt-watt 80-95. Dan dalamnya ini seperti ini. Ini saya membeli hanya yang 25 watt karena yang saya butuhkan 25 watt juga udah cukup. Jadi nggak perlu gede-gede, dan disesuaikan lah pokoknya untuk pemakaian wattnya disesuaikan, karena lebih tinggi wattnya pasti akan lebih panas juga yang dihantarkan si lampu ini. Kalau 25 watt ini cukup lah untuk baby-baby salpa, terus untuk iguana cukup. Untuk iguana cukup sih menurut saya, kalau di sini kan tidak terlalu dingin juga. Jadi untuk 25 watt ini cukup untuk si salpa, iguana, dan ular pun bisa sih, kayak baby retik yang enggak apa ya. Intinya ini pengganti untuk penjemuran, pengganti matahari, maksud saya pengganti sinar matahari UPI-UPB ini. Lihat di sininya pun tuh UPI-UPB ada. Yuk kita, nah UPI-UPB ini di sininya. Kalau untuk merek ini saya baru nih, merek apa ini teh mereknya, merek Ram Crawler Lam Yimo. Untuk si merek ini dia memberikan varian atau mengadakan varian 25 watt, 50 watt, dan 75 watt. Kalau yang sebelumnya saya ada sampai
enggak tahu 85 atau 95an gitulah, tapi enggak sampai 100 sih. Dan ada yang ada juga yang sampai 100 watt. Itu dari merek apa ya? Lupa lagi. Pokoknya ada yang sampai 100 watt. Dan harga pun lebih tinggi. Kalau yang 25 watt seperti ini harga hanya 45.000 atau 50.000-an. Oh, dalamnya seperti ini semua sama. Oh. Kita cek ya nih, lihat. Dan oh iya, untuk penggunaan lampu ini kita tidak bisa menggunakan yang plastik seperti ini. Nah, kalau ini hanya untuk percobaan saya bisa. Kalau untuk digunakan di kandang, kita harus menggunakan yang fitting ininya. Ini kita coba pasang ya ini nih, lihat. Pokoknya fitting seperti ininya jangan yang plastik kalau untuk penggunaan. Karena ini kan si lampu dia panas dan memang fungsinya untuk panas. Nggak kayak lampu-lampu bohlam yang dipakai di rumah-rumah. Kalau ini fungsinya memang untuk panas seperti sinar matahari. Dan si fittingnya pun kita harus lebih kuat atau yang dari keramik atau adalah. Silakan tanyakan saja ke tukang lampu karena saya bukan tukang lampu. Pokoknya tanyain aja. Fitting yang tahan panas atau yang saya biasanya bilangnya bukan yang tahan panas, kalau saya bilangnya beli yang keramik, ada yang bahan keramik, jadi si ininya tuh keramik dan nggak harus seperti ini. Seperti ini pun bisa nih. Nah, yang seperti ini saya menggunakan seperti ini nih, yang di atas nih. Tuh yang di atas seperti itu, tapi yang keramik. Kita saya ambilkan deh nih yang keramiknya, tunggu. Nah, teman-teman nih. Nah, ini contoh fitting keramik tuh. Jadi dia tidak langsung dilapisi oleh si plastik. Kalau ini kan ini luarnya plastik tetap. Nah, dia dilapisi dulu oleh si keramik ini nih. Tuh, dalamnya keramik. Jadi ini dudukan lampu dan ini dilapisi oleh keramik. Jadi dia tahan tidak meleleh untuk si ininya. Nah, jika teman-teman pakai yang biasa pasti 100% akan meleleh. Saya pernah ngalaminya, soalnya pertama saya pun tidak tahu dan saya menggunakan yang plastik dan itu meleleh. Nih, lihat, kita coba ya. Nih, kita coba satu dulu contohnya. Nah, nih. Tuh, ini lampunya berwarna kuning seperti ini dan saya tidak akan lama-lama menyalakannya. Tuh, ini di kasih tangan seperti ini pun ini kerasa hangatnya tau. Segini pun tuh kerasa hangat, masih kerasa hangat. Oh. Saya tidak akan lama-lama karena ini lampunya, dudukan lampunya takutnya meleleh. Saya cuma nyoba aja. Nah, ini yang dulu nih, dulu ini merek Sunglow ini dulu sama 25 watt. Nah, teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini dan bisalah ini untuk rekomendasi untuk baby salpa. Iguana pun bisa lampu-lampu seperti ini. Murah sih menurut saya 50 ke bawah lah paling, tergantung yang jual juga sih. Ada yang jual 45.000, 40.000 sampai 50.000. Pokoknya kalau daerah raja daerah sinilah saya ini paling dijual setengahnya untuk teman-teman juga sih. Ya mungkin segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.